Ya, hari ini saya akan mencoba kembali mengusulkan aktivitas penambangan pasir yang menggunakan ini, talang ini. Saya akan mencoba ke sana. Juga nanti saya akan perlihatkan proses peluncurannya pasir. Nah, ini salah satu kawan itu mencoba menurunkan pasir melalui peralatan talang ini. Nah, nanti saya akan naik ke atas sana. Nah, ini ternyata sudah mau penuh nih. Ya, sekitar 2 atau 3 kibik lagi ini sudah penuh. Nah, ini saya akan naik ke sana. Ini saya melewati tumpukan material tebing. Saya kembali melanjutkan naik ke sini. Dulu saya juga pernah memfusilkan naik ke sini, tapi ini kembali saya mengambil gambar. Wah, ini ternyata pasirnya super ini. Dan posisi saya berdiri ini baru setengahnya ini. Dari setengahnya itu ketinggian sudah sekian. Nah, ini nantinya saya akan naik ke sana. Karena aktivitas teman-teman itu di atas sana. Saya akan melanjutkan dulu. Nanti bila ada penurunan pasir. Nah, ini. Nah, tinggal segitu, saya akan melanjutkan kembali. Ini terpapar sinar matahari atau tidak? Aduh, hampir kepleset. Ayo, hari kita tenggonmu. Yo, pun mekabani ke jam pinten iki, Mas? Niku ke jam 6. Oh, ke jam 6. Berangkat dari rumah. Oh, berangkat dari rumah jam 6. Iya. Halo, Mas. Halo.
Niki abromalih napa nganu Mas iki Mas? Abromalih napa? Oh. Iki padha sing mriki niki dereng telas nggih niki sing wingi niki nggih. Dereng. Aman. Nggih. Iki pas sing tekwaan iku napa niku? Nggih. Iki mah kathah pasire duran Mas niku. Oke. Ya, matone rasane mantap-mantap. Oke. Niki sik nembe mawon iki. Nggih. Padahal gedhe tenan lho iki watu niki nggih. Lanjutkan ke sana. Halo Mas. Nek pas abrolan iki nggih pas dateng mriki mboten niku Mas. Mboten, Om. Mboten. Ha nggih. Ambrol. Oh, padahal enggak ora. Eh, suwantene darah watu Pak. Glur. Wah, oke. Montam iki jos. Oke. Ini pas boten ke pasti terus iki. Ngeten iki nek libur pok bodo kirang pirang dinten ngeten iki Mas? Seminggu lah. Bodo kirang seminggu pun libur nggih. Nah, ini terdapat retakan. Retakan pada batu ini. Nah ini teman saya ini walaupun berpuasa ini tetap semangat melakukan aktivitas mencari pasir. Ini berarti tiap hari nek cara apa ki pas bulan poso ini tetap poso kan tadi Mas? Insya Allah. Ya. Pok nyambut gawe tergantung nari awake. Awake dhewe mangkal nek ora gelem lima prei. Iya Mas betul Mas. Wis pokoke sukses selalu Mas. Oke. Okay. Ya sehat, gelem, sehat. Iya. Lebih ya, kan wajib aja dong. Iya betul mas. Wajib aja. Ini cuacanya rada mendukung lagi. Oh, jadi ini. Rapat panas. Oh, walaupun puasa tetap awan ini rapat atau panas sih. Kalau ini ramen. Kan golnya mau. Apa hanya kayak lo lo.
Isa iki anggere sore mesti cok udan deres ya Mas. Ayo. Ini sore kene gelem udan deres. Omah kene ra udan to? Udan ngene. Yo padahal ngisore ro gluduk lho. Ha iya. Dader-dader kae. Kene yo sing kita nemplek kaya kuwi ndera enton kuwi Mas. Mbak enton iki tugelane. Oh kuwi berarti wis tugelan kuwi. Udah, ya gede ya Mas. Tarone san. Ha iya. Tak kira iki gek nongol iki. Berarti wis kalau separo. Ha iya. Melu pedun melu pas ambrolan wingi. Ambrolan wingi. Heeh. Kene pergi gandos iki. Iya kantem pasir kawan burung ini apa ya? Mm-hmm.